Saudara saudariku yang terkasih, pace e bene. Pengakuan iman kita kepada Yesus sebagai Tuhan atas kehidupan kita harus didasari pengertian yang benar. Petrus hari ini dipuji oleh Yesus, akan tetapi ia juga sekaligus kemudian dikecam oleh Yesus. Ia dipuji karena pengakuannya kepada Yesus sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan ia dikecam karena menolak misi yang harus dilaksanakan Yesus sebagai Mesias. Yesus mengatakan, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Pengakuan pribadi kepada Yesus sebagai Tuhan adalah amat penting. Namun ternyata ia bukan sesuatu yang sekali seumur hidup. Pengakuan kita bukan sesuatu yang sekali seumur hidup. Pengakuan itu butuh untuk selalu dimurnikan dan diperkaya. Rasul Petrus yang dipuji dan dikecam dalam Injil hari ini adalah Rasul Petrus yang kemudian mengasihi Yesus, Sang Mesias Anak Allah, sampai akhir hidupnya. Pengakuan imannya akan Yesus pada awalnya mungkin belum begitu kuat, belum terlalu murni. Namun pada akhirnya ia mengimani dengan seluruh keberadaannya dengan cara mengasihi Tuhan sampai akhir hidupnya. Semoga kita dalam kehidupan kita senantiasa memurnikan dan memperkaya iman kita akan Yesus, sehingga hidup kita pun boleh penuh dengan amalan kasih yang sejati terhadap sesama kita. Tuhan menganugerahkan damai sejahteranya kepada kita semua.